Dilansir dari Detik News, Caimin ingin jadi ketua MPR, Surya Paloh bilang dia selalu merasa paling pantas. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi soal keinginan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi ketua MPR. Dia menyebut Caimin selalu merasa paling pantas. Surya mengatakan partainya tahu diri untuk mendapat kursi ketua MPR, apalagi partainya juga bukan pemenang pemilu 2019. Ah, Nasdem itu harus tahu diri dia. Jangan sudah tahu bukan parpol pemenang, bukan juga pemenang kedua, masih juga kepengen ketua ya ini kan ya. Nasdem harus tahu, berkaca dirilah. Kata Surya Paloh di Kampus Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 16 Juli. Dia mengatakan partainya tidak mau menilai orang lain dan cukup sudah menjadi pimpinan MPR, sebab Nasdem tidak mau menggunakan jas yang tidak sesuai ukuran. Ya kan kita ini kadang-kadang selalu kepingin lebih, hingga pakai jas kebesaran, nah Nasdem gak mau itu. Katanya, terkait dengan keinginan PKB, Surya memulangkan kembali kepada pribadi Caimin yang sudah dia anggap sebagai adiknya. Dia menilai Caimin memang sosok orang yang merasa paling pantas. Itu kan PKB, tanya sama ketua PKB kawan adik saya itu. Memang dia selalu merasa dia yang paling pantas dan saya hormati itu, saya hormati. Jadi gak ada yang salah, biasa adik lebih gesit dari kakak. Sebagai kakak, kadang-kadang saya gak segesit adik, katanya tersenyum. Dia pun menegaskan partainya tidak akan mengincar kursi ketua MPR tersebut. Namun jika diajak berdialog agar diisi oleh kader parpol lain, Nasdem siap untuk berdiskusi. Nanti kita bicarakan. Itu kita bicarakan, pertanyakan tadi kepada Nasdem. Kalau pada Nasdem bisa langsung saya jawab, gak ada. Tapi kalau ada partai lain, sahabat lain, ya boleh aja kita duduk bicara ya, katanya.